Jadi saya bisa laporkan sini dari tarikan data yang ada di kantor kami. Itu tarikan data per tanggal 7 Oktober. Data Randis yang terdaftar di Samsat Jeneponto itu mulai dari roda 2, roda 3, roda 4 itu jumlah total unitnya itu 1703 dengan total rupiah 1,5 M. Jadi adapun data yang tarikan 7 Oktober itu yang roda 2, roda 3, roda 4 yang tadi itu Randis yang aktif 2015 sampai 2020 itu kurang lebih 649 unit. Sedangkan Randis yang tidak aktif dari 2006-2014 itu 523 unit dengan total jumlah unit 1172 dengan total rupiah 1,3 M lebih. Jadi adapun data yang sudah kendaraan Randis yang sudah terrealisasi ini data per tanggal 7 Oktober ya di kantor kami, itu realisasi Randis non-vertikal yang ini asetnya daerah itu kurang lebih 330 unit. Itu dengan jumlah total rupiah 141 juta. Ini data per tanggal 7 Oktober. Ya, mungkin ini kan sudah mau hampir habis lagi Oktober ya, mungkin ada realisasi-realisasi ya, kita belum tarik, mungkin akhir awal tahun, awal bulan lah. Iya, si datanya antara masih belum belum connect lah. Belum connect lah. Di aset sendiri jumlahnya. Di aset sendiri juga jumlahnya beda. Kita juga di sini jumlahnya beda. Dan mana yang aktif, mana tidak aktif, kan kami tidak tahu. Kalau di aset dia sebutkan nggak ada. Kalau di aset saya ada soft copy-nya itu yang saya kurang lebih, kalau saya pernah baca dia punya kendaraan dinasnya itu kurang lebih 300 unit dari beberapa OPD ya. Sementara kita yang tegang. Ambil data ini kita tidak tahu kendaraan dinas yang tidak. Yang tidak beroperasi itu apa? Apakah dia rusak berat dan tidak bangkainya tidak ada? Ini kita tidak tahu dari sini. Kita cuma tahu data realisasi, data tunggakan KTMDU namanya. Kendaraan.